Saya sini ingin mencari tahu bagaimana uh, asal mula sejarah dan kebenaran tentang makam keramat Jarege seperti iya, itu. Iya. Nah, kalau boleh tahu uh, nama lengkapnya mungkin Bapak Haji Anwar itu? Hmm, Haji Anwar, itu ya lengkapnya Anwarudin asli. Mana? Bapak asli. Haji Anwarudin dan ya. di sini sebagai juru kunci. Juru kuncinya, <tuh> nah teman-teman, barangkali. Uh, mau berziarah ke sini nanti bisa bertemu dengan Bapak Haji Anwar ya juru kunci dari makom Jareget. Nah untuk uh, sejarahnya begitu Bapak Haji ini makom keramat Jareget itu seperti apa Pak? Kalau sejarahnya dari dulu sih kurang tahu ya saya juga cuma yeah. saya meneruskan dari mulai juru kunci Mbah Antawi pokok itu pertama terus yang kedua juru kunci yang kedua yaitu Mbah Madgoni setelah Mbak Ahmad Gun meninggal itu kakek saya terus diturunkan kepada Bapak Duhni ya, iya. ter terakhir terus diturunkan ke Bapak Umar terakhir sampai sekarang ke saya itu Bapak Haji ya, Anwar tahun udah hampir tujuh tahunan megang <tuh> ini nah untuk namanya sendiri makam keramat Jareged itu bagaimana Pak ceritanya Pak Kenapa dinamakan makam keramat jaridhen? -jari? Ya, untuk saya masalah itu, masalah sejarah-sejarah itu, saya kurang kurang tahu saya ya, misalnya. Iya. Soalnya kan orang yang nurunin ke sini itu, cuma dikasih namanya aja ini, namanya ini, gitu. Mm -mm. Terus saya cerita-cerita, saya mau muka makam ini itu, dia dulu lah hasilnya. Dari dulu kuncian dulu, pasti namanya sekian, sadar dari mana ini. Mm -hmm. Udah saya sambung-sambungin sampai ke Salawangi, yeah. sampai ke Nunuk, sampai ke Jawa Timur lah karena lain masain. Saya sambung-sambungin ke setiap jeruk kunci mm -hmm. terus ke sananya, kayak Luhur, Medang, terus ke Maronge, itu juga mm -hmm. saya sambung-sambungin ke Gunung Larang. Gitu. Jadi saya gini, saya kalau datangnya ke sana itu ke jeruk kunci itu ngomongnya gini, ini ada namanya ini yang dari makam Jarege gitu, sana saya minta dari sana aja enggak usah ke sini gitu. Syukur-syukur kalau orangnya mau ziarah istilahnya mah eh, biasanya ke sana sekarang udah ada di sini, ke sini gitu. Ya, ya. Jadi minta minta izin saya gitu. Nah, untuk waliullahnya sendiri nih ada yang Sastra Pudira disini, ya, ya. Ya, ya, di sini ya, ada yang jaganata yang Buyut Sarijah dan Buyut Kacung. Kacung. Nah, itu bagaimana tuh turunannya? Itu, yang pokok itu, tuh, empat, ya. itu ya. yang pokok itu di sini tuh cuma ya, itu pokok yang jaga nata tapi ada yang nyamar namanya ada ada gitu ya, ada ada Siti Juleha, Siti Jubeda, ya. terus ada yang Naga Santang, ada juga Kiai Jenggot Raksa, gitu. Hmm. Bapak Rokinya Emas Imas, gitu. posisinya dia tempatnya tidak di sebelah sebelah sana hmm. ada juga gitu. Cuman yang pokoknya empat yang pertama eh, yang yang jagat nata dia itu banyak yang bilang dia jalurnya dari sumedang dari jalurnya itu dari <kosok> uh, Sukabumi ya katanya iya. dari Gunung Salak terus jalurnya yang dari Gunung Salak terus jalurnya dari Raden Mas Said namanya mm -hmm. yang sam bernyawa katanya itu yang sam bernyawa itu jalur dari Jawa Timur berarti itu iya. itu terus yang kedua yang sastra budaya itu jalur dari Sumedang katanya. terus yang ketiga itu Wiyut Kacung Ya, yeah. kacung aslinya dari sini. Aduh. Dari, oh, aslinya asli dari, dari, sini, dari sini, daerah Padarek nah, lah, Daerah Padarek ya. dia, 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 dia. Terus yang satunya Wit Sarijah itu katanya dalurnya dari Cirebon. Dari Cirebon. Ya mungkin semuanya juga masih dari jalurnya dari sana katanya mungkin. Yeah. Mungkin dari sana jalurnya juga gitu. Dan <laughs> pada intinya sih di makam keramat Jareged ini, hmm dan pada intinya di sini yang utama itu ada empat waliullah gitu iya, ya. Iya. Adapun nama samaran cuman bukan hmm. di makom sini mungkin seperti itu ya iya. ada di wilayah-wilayah dekat sini iya. itu. Terus yang saya itu yang setiap ya kegiatan setiap malam Senin atau malam Kamis itu mulai jam 9. Itu yang ditawasiran itu semuanya 300 lebih. Hmm. para waliullah itu 300 lebih yang udah saya akan catat. Oh. yang dari Semedang yang dari Jawa Timur, juga yang di Arab Saudi juga masuk ke sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi semuanya 350 itu mungkin yang udah saya catat saya gitu ke, ya. Saya catat ada tiga ratusan dari Tasik, dari apa itu dari Pamijahan, terus dari Panjalu. Gitu. Dan banyak banget yang datang ke sini untuk bertawasul begitu iya, ya. Iya. Nah ada gak Pak itu eh, maksud dan tujuannya para peziarah ke sini mungkin punya hajat, punya keinginan seperti apa gitu. Hmm. Itu biasanya kan, yang datang ke sini Keinginannya apa itu pak? Kebanyakan ke kesini kan saya ditanya datang itu tujuannya ke sini apa? Yang pertama silaturahmi, hmm. yang keduanya katanya mau ziarah silahkan dan mungkin yang ketiga tujuannya punya tujuan apa? Iya tujuan khusus hmm, mungkin. Ya, Kadang-kadang kalau memang tujuannya baik silahkan saya jalanin kalau yang istilahnya tujuannya kurang baik ya tidak hmm. sanggup menjalankan Biasanya ya. tujuan baiknya itu yang lebih rincinya uh, rinciknya itu apa? Eh, ya contoh seperti ini lah orang-orang yang kebanyakan itu kan pengen punya jodoh, gitu ya. Iya. Katanya usaha pengen lancar. <tuh> Terus ada yang banyak yang mau jual tanah, mau rumah itu kan kebanyakan gitu. Terus katanya yang mau nyapih di anu, itu yang kebanyakan yang dari Malaysia itu ya dari Arab dari Arab kadang-kadang ada ada orang yang kesurupan gitu. Kadang-kadang orang tapi melalui hp Terus, oh terus, iya berarti hmm, uh, jarak jauh seperti jarak itu jauh ya. Gitu. <laughs> gitu. Bisa jarak jauh saya pakainya jarak jauh kalau dari sini ke hmm. sini Malaysia atau Arab Saudi kan langsung pakai HP. Kata saya buka aja di sana sediain air nanti saya dari sini. Oh, nah, iya. Dikirimkan terus nanti udah beres saya ditawasulin dia inumin atau gimana itu hmm. sembuh itu kebanyakan gitu. Hmm orang yang pernah datang ke sini itu dari indonesia sendiri tuh yang iya. jauh dari mana saja Pak dari yang jauhnya dari malaysia ya dari arab saudi itu juga ada mm -hmm. yang dari indonesianya dari jawa timur dari tasik dari bandung dari jakarta terus dari subang itu sudah mm -hmm. banyak yang datang ke sini iya mm. dan e, keinginannya pun apapun boleh asal baik iya, seperti itu ya, ya yang dan baik. di sini Pak e, kalau misalkan nih keinginannya yang sangat khusus banget misalkan ingin mempererat hubungan suami istri, nah itu banyak yang datang uh, yang bertanya kepada saya uh, yeah. biasanya kaitannya dengan kesehatan seperti uh, apa hubungan antara suami dan istrinya itu renggang yeah. karena uh, nafkah batinnya kurang yeah. itu misalkan uh, sakitnya ada sakit diabetes akhirnya uh, berpengaruh ke hubungan suami istri gitu ya di dalam kamar gitu, nah kalau yang seperti itu bisa juga atau yeah. bagaimana? yang yang biasa yang kesini itu ya kadang-kadang dia udah nikah setelahnya nikah dia pecah iya. katanya udah udah pecah setahun dua, tuan, dua tahun dia bilang saya pengen kembali lagi ya saya wasulin sini mm -hmm. ya, Alhamdulillah banyak yang kejadian ya, dia kembali lagi termasuk yang hajatnya ingin sembuh gitu juga yeah. bisa gitu. ya kadang-kadang itu juga ada lah satu mm -hmm. gitu. yang <tuh>, sembuh penyakitnya apa gitu itu mm -hmm. Asal dengan niat yang baik, baik gitu ya, dengan keinginan yang tulus, mudah-mudahan ya. dengan uh, datangnya ke sini ya. mendapatkan wasilah gitu ya, sakitnya ya. bisa sembuh dan keinginan apapun itu bisa ya. disembuhkan. Seperti yang itu. banyak juga yang banyak kejadian itu di sini, yang pengen jadi kubu itu ya, yang pengen jadi pejabat. Ya. Yang, <coughs> cuman posisinya beda, kalau yang ingin pengen pejabat ya, terus naik gaji, posisinya kan sebelah sini hidupnya. Jumlahnya. Hmm. Oh ada posisi-posisi khusus -posisi ya, gitu ya. Sebelah sini khusus untuk pejabat yang naik gaji atau gimana? pas di sini? Bagi Kalau jam pengen usaha sebelah sana sebelah duduknya. Sana. Itu udah di tempat-tempatin. Oh iya. Banyak yang pengen. Kadang-kadang pengen. Yang sering terjadi ya yang udah yang udah kejalanin. Orang yang pengen PNS. Hmm, terkabul. Sini. Gitu ya? Terkabul. Alhamdulillah terkabul. Boleh Jadi, langsung lihat tempatnya. Uh, yang tempat duduknya yang ya, ingin silahkan, jadi silakan kalian uh, berziarah gitu uh, yang iya. melihat makomnya posisinya kan sebelah sini yang mau pejabat itu banyak yang jadi kopasus yang jadi itu kan yang jadi pejabat itu biasanya yang duduknya di sini menghadap ke sana, sana ya, <laughs> ya. Hmm. <laughs> <laughs> oke okay, kalau yang uh, mau berusaha ya, di sini kebanyakan di sini duduknya itu menghadap ke sana mau menghadap ke sana hmm. Dan ini makomnya ya pak? Iya iya ini makom. Ini yang saya eh, lihat iya. makomnya hanya satu pak. satu yang bisa dijelaskan. Iya ada, ada tunggulnya, cuma satunya ini yang jagat nata. Mm -hmm. Yang di sini eh, sastra pulila yang sebelah sini Shastra itu cuman sudah nggak ada tunggulnya gitu. Ada tunggulnya ya, ada. makom. Berarti hanya ada dua di sini mm -hmm. ya? Tiga dengan sarijah. Oh sarija. Nah syarijah. ini teman-teman di sini ada yang kita lihat ada satu pasang batu nisan ya ini mm. dari eh, ayat Jagat nata, yang Jagat nata. Nah, padahal di sini sebetulnya ada tiga. dua, tiga, tiga ya. ya tiga. Nah, cuman tidak ada batu nisannya, teman-teman. Hmm. Luar biasa. Iya. Boleh. Nah, Pak, ini menurut kabar nih dari warga, di sini itu eh, banyak orang yang datang ke sini untuk mendapatkan harta karun. Nah, itu bagaimana yang sebetulnya, Pak? <tuh> itu masalah masalah harta karun yang cuma cerita dulu dengar-dengar <tuh> kata orang-orang yang pintar ya orang orang yeah. bisa nggak bisa nepatin bahwa di sini ada anu nggak bisa akhirnya saya manggil orang yang pintar kata dia bilang di sini itu ada peti emas yang ber berantai-rantai katanya. ini ada juga hmm. padi udang padi di sini itu terus katanya ada uang-uang uang logam katanya gitu ya. Uang tapi logam. tapi saya belum pernah melihat yang pernah gitu. Mm -hmm. Tapi kan orang-orang pinter ke sini pasti banyak yang tahu Banyak itu. yang tahu gitu ya. Bahkan yang pertama tahu itu di sini itu saya Bapak saya ngomong yaitu hmm. waktu pertama muka di sini di sini kan ada pohon besar dulunya itu. Hmm. di Pohon besar di sini, sana gitu kata Bapak saya diimpenin dengan impennya, ini impen ya, katanya. lewat mimpi berarti ya, lewat begitu mimpi, ya. Bapak saya itu katanya di sana itu ada peti emas yang sepe, yang rantai katanya mau dicongkel sama dia ma. itu dibantuin sama teman orang mm -hmm. dicongkel udah mau dicongkel itunya akarnya itu iya. tahu tahunya dia langsung ingat bangun oh, gitu jadi belum sampai kedapatan oh iya dan, dan impenan itu berarti ada usaha mendapatkan harta karunnya itu lewat mimpi. Ya, mimpi gitu, gitu. e, Kalau pun berhasil itu mungkin bisa jadi bisa kenyataan aja. begitu ya. ya. Ini, Nampak iya. ada di depan. Ya. E, cuman sayangnya malah terbangun dari mimpi itu. Ya, itu gitu. Oh, gitu, ya. Dan itu lokasinya tepat di sebelah, di sebelah sini ya. Jadi kan pohon besar terus tumbang, yang tumbang hmm. itu kan dari sana. Yang di atas ada apa pak? Dulu kan di sini yang itu batu juga ada batu. Kan dulu itu kan itu pohon di sini itu kan saya waktu pertama muka ini kan gak berani mau nebang ini kan gak berani karena kayu besar ke sana besar aja gitu. Akhirnya saya mendoa kepada Allah semoga aja kalau memang ada milik saya gimana terserah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang satu dari sana tumbang ke sini, terus yang kedua tumbang, yang ketiga jatuh ke sini akhirnya ini nampuk ke sana. Enak oh. sampai temboknya ke sana. Hmm. Ini kan dulu belum dibangunan di sini. Berarti tumbang secara alami Ini begitu lah. ya? Udah tumbang ke sana, saya buangin, saya bikin kain. Nah, kainnya dipasangin di sini. Hmm. Gitu. Nah, untuk batu sendiri yang barusan Bapak ceritakan, iya. di sebelah sana juga sana ada kandungan harta ada, karunnya? Ada. Seperti itu? Enggak, masalah harta karun enggak tahu masalah itu. Cuma hmm. gak mendapatkan dari sini di sana itu katanya ada ilm murawarontek. Ilmu murawarontek. Gini. Boleh saya lihat di sana? 嗯。嗯。<c oughs> <c oughs> Ini, Pak. Ini di sini itu katanya kata juru kunci yang dulu, ya, kata juru kunci yang dulu. Di sini itu ada ilmu rawarontek katanya. Ilmu rawarontek Ilmu rawarontek. Rawarontek. Rawarontek itu seperti apa sih Pak? Itu. Ya, seperti jelasnya. kan contoh seperti di film-film itu ya. Kalau megang tangan langsung jadi abu. Oh. Kan gitu. Katanya di sini itu ilmu rawarontek yang megangnya, yang megangnya di sini itu adalah bayongbong katanya yang di kepalanya itu ada batunya hijau oh kalau mungkin kalau itu kedapatan kayaknya seperti gitu ilmunya mungkin gitu katanya hmm. di sini itu kurang lebih seperti <tuh> itu ya, iya. dan sampai sekarang masih banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu rawarantek seperti itu Iya banyak yang mau mau tapi ya tapi mungkinlah bagaimana saya juga yang udah lama di sini megang belum lihat hmm. tapi kata juru kunci yang dulu itu suka ada muncul, muncul besar gitu ya. gini, katanya. Besar gini. seperti itu, keluar ya. mungkin langsung mata merah. Kalau katanya, kalau bisa ngambilnya, pasti dapat. Titiknya itu ilmu rawa ronteknya ya, gitu, wah luar biasa nih. Sini ah. itu ilmu rawarontek itu ibaratnya ilmu tenaga dalam, ilmu kebatinan begitu yeah, ya. Yeah, yeah. Yang hubungannya mungkin lah, kalau misalkan di dunia hiburan itu seperti debus mungkin itu ya. Ya, seperti siapa yang pernah lihat di film-film itu? Kan ilmu rawa itu rawarontek itu, kan? Kadang-kadang megang ini langsung. Jadi debu gitu, itu kenyataan kita. Luar biasa sekali ya, Pak. Yang mau ke sana enggak? Yang batu yang di sana. Boleh, boleh. Boleh Mas. Boleh, silakan. Silakan, Pak. Itu arahnya ke sebelah ya sini. Ini sebelah sini. dari jalannya. <Gülillah> batu batunya Mas itu ini. Sudah, nah ini batunya. Yang oh, ini batunya. Iya, <Gülillah> ini, ini, ya. Biar nanti habis. Nah, ini. Terus dari dulu itu ada orang Sumedang ke sini satu mobil dia ya. Ya. Terus dia tawasul sebelah beres tawasul di sana jam satu malam. Dia bilang eh, dia ngambil dari sana dapat satu yang itu seperti yang seperti apa itu buyung lah. Oh buyung. Ya seperti buyung Jadi, gitu bentuknya. Mm -hmm. Hmm, kalau ini tuh kata lain itu kata orang-orang itu buli-buli katanya gitu. Buli-buli ya Sudah biasanya alat untuk mengambil air biasanya ya, si ya, buyung, gitu ya. Sudah dapat sama dia terus dia bilang sama saya Haji katanya ada miliknya buat Pak Haji sebelah mana saya cari ke sini ternyata di sini airnya dia tabasul saya ambil nah, ini kedapatan ini. Kedapatan ini ya. Ini. Oh iya, bat, berupa batu seperti ya, itu ya. Ya, kedapatan di sini. Terus saya minta syaratnya itu untuk apa? Katanya untuk pegangan Pak Haji di sini. Dan syaratnya katanya harus bakar pisang kapas dengan kopi hitam itu syaratnya katanya. Hmm. yang mungkin Wiridanya ayat kursi kata bilang gitu. Ayat kursi ya. ya wiridanya itu. itu yang kedapatan dari saya di sini. Luar, luar biasa. ini muncul di sini dengan berbagai proses ibaratnya seperti itu ya. Hmm. untuk kebaikan untuk pegangan pak Haji begitu. Oke kita langsung saatnya. aja ke batu yang, yang diceritakan tadi pak. Silakan. teman-teman ya, kita akan menuju lokasi batu yang kedua begitu Lewati jalan setapak seperti ini. Kita akan dengarkan bagaimana cerita dari batu ini teman-teman. Ya, di sana juga kalau ada yang ziarah itu ya udah beres ziarah suka tanya saya itu apa yang kelihat gitu. Iya. Waktu kita saya tawasul. Kadang-kadang kalau orang pintar itu kan saya tawasul dia malah ngobrol gitu sama kesepuhan gitu. banyak yang terjadi hmm. gitu di sana itu. <tuh> ada yang ada yang lihat katanya garuda. Ada yang lihat tasbih sama teman-teman gitu lah. kelihatannya dia itu. Terlihat. Nah ini batu satu ini. Nah, kalau ini batu ini bagaimana ceritanya? Ceritanya ah. di sini itu katanya dulunya ada orang yang itirakat lah. Kalau cek bahasa kita metapa katanya. Iya. Dia tapa di sini katanya dia itu udah tapa di sini kata gurunya itu awas kamu jangan melanggar dia bilang gitu. Ternyata mungkin dia lupa entah apa melanggar akhirnya dia menjadi ular, ular. Nah, nah tapaknya itu maksudnya untuk apa pak? Tujuan nggak tahu masalah Tapaknya itu mm -hmm. tujuannya. Akhirnya dia jadi ular sampai sekarang dia masih jalan. Gak, masih minta. ada di sana ya. gitu. Ada gak orang yang pernah menemukan ular tersebut? Sering, pak? sering, sering yang terlihat. Mungkin. Sering, sering yang itu. Yang suka melihat mm -hmm. di sini sering. Cuman saya belum pernah lihat gitu. Orangnya hitam gitu orang hitam. Ukurannya besar. Besar. Paha. Ya sebesar paha itu. Oh, gitu. katanya. Terus di sini kan suka minta syaratnya di sini itu, minta syaratnya itu yaitu kembang mawar yang berwarna pink iya. dicampur sama gula, pakai gelas itu. Satu, terus eh gunung garam merah tiga batang, terus telur tiga aja syaratnya tuh. Syaratnya untuk minta di sini itu, permintaan dia. Ya. Terus di sini itu ini sama ini kursinya katanya itu. Di batu ini sama dua ini kursi. Oh, yang kursi. di sini tempat tapaknya hmm. ya, kursinya. tempat duduknya. Iya. Terus hmm. <laughs> itu. Terus banyak yang cerita juga kalau saya ngundang orang Banten ya yang pintar itu ke sini. Katanya semua pusakanya ada di sebelah sana. Hmm. Di pohon nah, bawah. Oh, di oh, sini ya. juga tersimpan pusaka ya. Pusaka ya. Dan belum ada yang mengambil. Yang mengambil. Belum ada. Katanya, ada gak yang berusaha untuk mengambil? Belum berarti pernah, Belum pernah, karena pernah karena kalau mampu silahkan, kata dia. berarti yang megang, nah, berarti uh, hebat lah, <laughs> mungkin hebat, seperti hebat, itu ya. Mempunyai katanya, uh, kemampuan, cuman saya pernah mendapatkan dari sana, sana itu dulu. Ada yang mencoba, aja ada di dalam bambu, itu ada bulu perindu, kata dia bilang. Bulu perindu, gitu, iya. bulu perindu itu berarti dia berupa bulu untuk menarik. Iya. E, lawan jenis seperti itu ya kayanya, kurang lebih ya. ya. Akhirnya dia terus saya cari yang mana pohonnya ini katanya bambu yang ini. Terus cari tanggal, cari hari yang bagus. Akhirnya hari Jumat jam 7 pagi saya tebang bambunya, saya ambil bulu perindu. Oh, dan dapat bulu perindunya ya. Cuman saya kan belum tahu itu bulu perindu itu istilahnya apa syaratnya harus begini masih juga masih ada di mm. sana barangkali nanti ada yang membutuhkan kesini silahkan gitu berziarah sini mudah-mudahan dengan mendoakan para waliullah di sini yeah. keinginan kita hajat kita terkabul amin. begitu ya amin 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 soalnya banyak banget gitu ya kebetulan dari channel saya sedang e, trennya jamu ramuan herbal dan yeah. Banyak yang menanyakan ini gimana caranya untuk mendapatkan jodoh. Saya bilang ya berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau berikhtiar, mungkin inilah salah satu jalannya. Barangkali dengan keinginannya, dengan usaha dia dia bisa terkabul mendapatkan jodoh. Amin. Ada juga keluarga yang sudah lama menikah tapi belum mendapatkan momongan, belum mendapatkan anak begitu, Pak. Banyak juga bisa mungkin bisa datang ke sini mendoakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini tadi kan sudah diceritakan seperti syaratnya kemudian banyak orang yang mempunyai hajat tertentu datang ke sini. Hmm. Nah ada enggak eh, berupa ibaratnya minuman khusus yang diminum oleh eh, para peziarah yang datang ke sini begitu? Ya kan yang pertama syarat itu ya. kan diminta syarat sama saya itu. Pokok Pokoknya mau ziarah ke sini itu yang pertama harus sedia itu gudang garam merah gitu ya. Hmm atau kurang uh, atau apa tuh rokok jinggo jinggo lama itu terus sedia kopi pahit kopi manis ya kopi pahit kopi manis dan susu terus ditambah lagi dengan uh, satu namanya kalau nenek-nenek itu nyipah lah Nyipah, nyipah gitu nah, ya sekumplitnya gitu. nah itu uh, disimpan ya. saja begitu atau dikonsumsi oleh peziarah tersebut nah, enggak disimpan sana, saja gitu sana. ya terus tidak ada yang dikonsumsi sana mungkin berupa air saja yang air, didoakan baru diminum ya. Begitu. begitu ya karena ya, airnya ya. ibaratnya air doa air yang ya. mendapatkan berkah begitu ya, ya. oke okay. terima kasih kalau begitu ya bapak ada lagi yang ingin diceritakan pak mungkin sudah langsung aja gitu, ya. okay. barangkali yang kedepannya ya kebanyakan yang cerita di sana itu yang jarak ke sini juga udah beres tawasul itu ya saya suka tanya dia itu suka tanya ada apa yang kelihat itu hmm. yang kelihatan kadang-kadang orang yang satu udah kesini satu malam itu udah kelihatan anu, pasti kedua ketiga kalinya suka kesini lagi hmm. yang pertama yang mau ziarah itu kesini itu dari masih anak muda ya dari Bu dia itu namanya Holik namanya itu dia kesini dia mungkin berani sendiri mau ziarah kesini baru masuk di jembatan itu dia yang nanya yang satu pakai jubah, yang satu pakai ikat, katanya yang satunya pakai Kombrang gitu, dia nanya mau kemana kamu. Kata dia, saya mau ziarah, bilang dulu sama Pak Haji. Ya, oh, gitu. Jadi itu. harus melewati perizinan dulu, ya tidak sembarangan datang langsung ke sini begitu ya. sudah sampai gitu, terus datang ke rumah, cerita dia, gitu, gini-gini. akhirnya. Udah satu kali saya ziarah ke sini, terus saya tawasulin, saya tanya ada apa yang kelihatan gitu. Hmm. Kata dia, ada tas B yang bendul merah katanya itu. Terus ada Garuda gitu. Malah Garuda juga mau ditunggangi sama saya gitu. Hmm. Juga orangnya itu ada pintar main kelihatannya. Waktu saya tawas itu malah dia ngobrol sama kesepuhan tidak banyak oh, yang gitu, gitu kan ya. Berarti tidak sembarangan hmm. sepertinya ya seperti itu. Terus yang kemarin lagi ada satu lagi yang dari daerah Kidul ke sini. Dia itu namu ke rumah ya. Duduk di rumah dia bilang gini. Kok si Haji katanya banyak tamunya dia bilang padahal sama saya enggak lihat. Hmm. ada tamunya katanya dia siapa tanya sendiri dari mana dan siapa gitu sama dia tanya katanya dia dari Banten si Hasan Udin terus dari Pemijahan si Abdul Muhi terus yang dari Gunung Larang dia bilang gitu berarti saya penasaran orang itu berarti ada, ada isinya lah iya, tahu gitu, iya. dalam akhirnya iya. saya tanya terus dari rumah itu coba bang liatin yang di atas batu di sini dia tahu langsung dia kejepok kok oh, katanya ada ular hitam. Hmm. Saya udah tahu kan ya udah banyak ngomong gitu. Ya banyak bilang lah saya kalau saya udah tahu. Yeah. Terus yang kedua kalinya coba liatin yang di batu itu yang satu itu. Ada apa di sana? Kata dia bilang ada si belang, ada yang hitam katanya dia ada yang si bodas, berarti macanlah gitu. yeah. Di sana tinggal lagi pada depan katanya itu. Mm -hmm. Seperti orang ini. Tahu berarti iya, gitu. dia punya kemampuan ya, melihat, bisa uh, dalam makhluk yang ya, tak kasat mata. Nah, seperti itu, akhirnya kita udah mm -hmm. saat itu percaya. Begitu ya, berarti, <laughs> berarti istilahnya, berarti setiap saya ada orang yang kesini itu ya yang menziarah terus ke rumah saya. Itu pasti dia lihat kalau memang dia tahu dalamnya, berarti mm -hmm. di samping saya itu siapa. Oke, okay, siap, oke, okay, baik, banyak yang damping, berarti oh, iya. Ya baik, terima kasih Pak Haji atas yeah. waktunya ya. Yeah, yeah. Berhubung ini waktunya sudah Sorry. panjang, kemudian sudah yeah. sore, yeah. begitu takut mengganggu aktivitas selanjutnya mm -hmm. Pak Haji, yeah. saya cukupkan sekian videonya. Yeah. Saya doakan semoga uh, Pak Haji selalu sehat, selalu Amin. dirimpahkan rezeki yang berkah, Amin. selalu diberikan keselamatan, perlindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, kalau ingin berziarah, silahkan datang saja ke sini. Tapi harus melewati perizinan yaitu berkunjung dulu ke rumahnya Bapak Haji begitu. Iya. Mudah-mudahan hajat teman-teman semua, keinginan teman-teman semua dikabul oleh Allah Subhanahu taala. Amin, Amin. Oke, amin. saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah.